least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Bertemu kembali, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan. Kali ini apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda, satu berita yang saya petik daripada Roti Kaya. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya. Hari ini satu berita, apabila Hawa Rizwana ditegur oleh netizen selepas bertepuk tampar dengan lelaki. Baru-baru ini nama pengacara terkenal Hawa Rizwana menjadi bualan ramai apabila muncul dalam satu video bersama personality media sosial yaitu Sid Mursid. Melalui video dikongsikan, mereka dilihat bersama-sama menjayakan satu masakan yaitu nasi goreng yang dipilih sendiri oleh Hawa. Bagaimanapun ada yang kurang senang melihat video tersebut, apatah lagi Hawa dilihat bertepuk dengan Sid, memandangkan pengacara itu membawa image bertudung. Di ruang komen, rata-rata netizen memberikan teguran kepada Hawa agar menjaga batas pergaulan. Malah ada yang mempersoalkan perlu ke bertepuk tangan. Dalam pada itu juga ada yang mengeluarkan rasa kecewa karena menyangka Hawa seorang selebriti yang menjaga batas, serta ada yang menyangka mereka suami dan istri. Antara komen-komen pedas daripada netizen, daripada Akmal, beliau mengatakan bahwa jaga iktilat kedua-dua. Sebagai seorang muslim, saya menegur Anda berdua yang memperoleh 1319 like komen itu. Daripada Nazatul pula, beliau mengatakan, ingatkan Hawa ni one of artis yang jaga batas. Kecewa sis, katanya. Daripada Akmaliyah pula, tak ialah tepuk-tepuk tangan, bukan muhrim, katanya. Daripada Kai pula, daripada Ahmad Izman pula, kurang ni apa-apa aja lah diharapkan artis ni, memang dalam bidang maksiat pun takat tepuk tampar gini apa ada hal. Kadang-kadang ada yang puji pandai tutup Arab bagai, padahal pakai tudung nampak dadah, nampak leher, baju ketat. Kalau dia jaga aurat, dia tak pakai makeup tebal, minyak wangi satu botol dan tayang diri dia untuk tonton orang ramai. Stoplah tengok artis-artis ini sebagai rujukan. Mereka jahil dan hanyut dalam dunia glamour dan maksiat nih, kata daripada sumber itu. Daripada Amir pula, ini istri dia ke? Kalau istri baguslah, tapi kalau bukan mohon hati-hati. Ya bukan, sebab bukan muhrim, jadi haram bersentuhan dengan lelaki walaupun sebagai kawan, katanya. Jadi itu saja berita hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam promosian berita selanjutnya. Jumpa lagi semua. Okay, and I have the grind in your side.